Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy bersama dengan istri tercinta. Yeay, gue bucin mantroblok. Kita lanjutkan lagi petualangan menyelamatkan Putri Duyung. Nyelamatin mulu, lama-lama kita jadi ini deh. Tapi tadi kita tuh nyelamatin atau enggak sih yang kok kapal kita malah nubruk gara-gara si Putri Duyung. Kita oleh gak yang gara-gara lihat Putri Duyung. Iya, terlalu cantik gitu ga? Awas ya si Aya yang udah nyelamatin Putri Duyung jadi jatuh cinta sama Putri Duyung. Ku bawa pulang Putri Duyungnya. Kan yang kocak. Yaudah let's go yang kita harus ngumpulin mutiara pink ya. Yes, lompat-lompat. Itu ada Putri Duyung pink di sono. Jangan-jangan ngumpulin Putri Duyung pink. Ngapain ada duyung di atas? Enggak yang itu loh mutiaranya di depan. Hah, mana yang? Ini nih, di bagian tengah nih. Nah. Lah kok aku gak dapet yang? Ayang harus maju dikit. Oh harus di yang ini, di yang ketiga ya ayang? Iya yang tengah. Oke. Masih awal ayang. Kok tapi kayak udah susah gitu ya? Ya kok ini mah susah yang? Sebenarnya sih gak terlalu susah. Cuman objeknya aja yang terlalu banyak gitu yang. Aduh, sering-sering skip dah. Woi, gak boleh skip-skip mulu. Apa ini kuda laut? Gak boleh kena kuda laut ini kayak biasanya, yang. Lihat-lihat dulu, yang. Takut ada apa? Mutiara. Mana backgroundnya kayak gini lagi? Susah loh ini, woi. Permisi, kuda-kuda laut pada lewat. Wih, aku mau berhasil loh. Gini-gini aku jago loh ternyata loh. Halah, emang gampang tuh. Ada lagi tuh mutiaranya yang. Oh yang kedua. Makin lama makin susah ntar yang. Udah jago, udah aku bilang aku udah jago. Kemarin Obi, sekarang Obi lagi. Tapi kayak ada cerita-ceritanya gitu. Berarti nanti bakal ada bosnya lagi ya yang. Wow. Jangan bilang bosnya ayahnya si mermaid itu yang. Siapa sih yang megang trident? Triton. Iya. Ngapain Triton malah jadi bos sayang? Itu yang jahat, yang ubur-ubur. Kita emang harus naik ini ya, gini. Iyalah, oh, bener udah kita. Gak boleh kena kepiting tapi yang. Iya, aku gak kena. Lihat-lihat yang, takut ada itu yang. Aman-aman. Sekarang kita lagi ada di sebuah ikan pari yang lucu. Lucu ikannya. Lucu ya ikannya ya? Nah, emang harus loncat ke sono, mana bisa aku. Bisa lah. Nah, orang tinggal gitu doang, Ayang. Oh, oke. Aku udah jago ya ternyata ya. Emang buru-buru wae. Di sini lo ada mutiara, woi. Di mana? Di sini. Ih, balik lagi dah. Bisa gak, Ayang? Ih, bisa tuh. Wih, jago lo. Malah balik lo si kocak. Lah, kok mutiaranya gak keambil, Ayang? Ya harus pas banget, Ayang. Oh, udah. Udah. Udah aku bilang aku udah jago. Katanya nanti kita bakal menyelamatkan si Putri Duyung. Kemudian gimana Gisya? Ceritanya ini kayak gak masuk akal gitu loh yang. Kemudian gak tahu kapal kita nubruk tadi. Iya kapal kita nubruk kemudian kita ada di dasar laut. Iya jatuh ke dalam ini. Berarti yang benar kita nyelamatin diri kita sendiri. Oh ini Putri Duyungnya ikuti aku Cenayang. Oke. Lah cara ngikutinnya gimana ngomong dong. Di sebelah sini lewat kiri. Wow, yang. Ayo Putri Duyung berangkat woy. Oh gitu ya. Oke. Awas ya jangan nabrak ikan-ikan. Ha. Ada triton-triton. Apa ini trident-trident? Wow, kok dipentalin. Ya berarti ayang kena tuh kalau dipentalin tuh. Enggak, masuk ke dalam cerobong gitu. Oh, ayo udah masuk. Aku belum loh. Oh, ada ikan patin lah. Ikan patin? Ikan apa lagi coba? Yang ini mah belut yang kita lihat waktu di Singapura itu, yang. Oh, belut jahat ini, yang. Punya usi Ursula. Ya, mati. Nggak bisa aku. Dimakan belut, ayang. Ada mutiara lagi di sebelah sini, yang. Ya, aku lihat. Ha, oke. Dan jalannya ternyata balik ke sebelah sini.
kocak ya. Aing kali ini agak lebih gak cerewet ya guys ya. Bener-bener konsentrasi nih orang ini. Iyalah, aku lagi mikir jalannya kemana. Ini ngomong-ngomong mutiara yang keberapa? Keempat ya? Keempat. Yah. Dimakan ikan ya. Ikan tongkol. Bukan, ini mah ikan gurami. Mana ada ikan gurami kayak gitu. Ikan tongkol itu, Ayang. Yang lihat-lihat yang takut ada mutiara. Kayak kemarin nanti kita madunya gak ketemu yang. Gimana, kurang satu lagi. Aku ke kanan, Ayang ke kiri ya. Oke, aku ke kiri. Bener gak tuh, Ayang tuh? Oh, bener kesini yang jalannya. Emang iya? Wih, berenang lagi dong aku yang. Iyu, kalau ke sebelah sini yang, Ayang bakal dimaem tahu sama ikan Ursula. Ayang, kita harus nyari kunci apa ini digembok yang. Bentar, aku balik dulu ke sebelah sana, oke? Oh, suruh bukain harta karun. Emang iya yang? Iya, nyari kunci Ayang. Wow, di tempat yang sangat-sangat luas kayak gini. Oh, yang diklik ternyata chestnya, kocak, bilang dong dari tadi. Dari tadi ngeklik apanya, kocak? Aku nyundul pakai kepala terus, sayang. Ih, kocak, ayang. Nah, dapat aku kunci, ayang, mantap. Yuk, buka, ayang, sini, ayang, aku udah di sini. Ayo, buka, woi. Nah. Yuk. Waduh, bulu babi. Iya. Hati-hati nih, di atas-atas ada mutiara ini, ayang. Iya, awas ya. Oke, terus? Lu suruh ngapain ini jalan di sini? Mas banget ini lu, ada yang nembak-nembak dari atas itu apaan, yang? Itu kok ada putri duyung dikubur, di penjara. Oh, itu yang harus kita selamatkan, ayang. Lah, ininya? Polnya gimana? Baru dapat 5. Lah, masih setengah perjalanan. Udah gak apa-apa, bentar kita ini. Oke. Bantu aku terjebak katanya. Punya ayang udah ditranslate ya? Nah, waktu kita cuma 8 menit, yang. Let's go. Mana? Emang ada waktunya? Iya, bener. Bukan, ayang. Bener, yang. Itu waktu kita 8 menit ya? Itu waktu kita baru pertama kali main, woy. Oh, pacak. Awas yang, ini dropper ini yang. Yang, aku kok gak bisa turun kak yang. Tolong selamatkan diriku, jenayang. Oh? Monyong, apaan nih? Oh. Naik kapal, ayo naik kapal. Yang, tunggu atui ayang mah. Ini takut ada mutiara. Mana mutiara busuk? Nah, yang aku naik kapal. Lompat, yang. Kok nggak jalan terus? Oh, majuin sendiri, yang. Kocak ya. Serem amat, ih. Kok gede banget ini? Yang ada yang ngintip, yang. Yang jalannya ke kiri apa ke kanan? Kanan aja lah, kanan kan selalu benar. Nggak tahu dah. Belum mau coba kiri atau kanan, udah mending saya duluan aku, yang. Aku sampai. Jago kali ayang woi. Aku sampai woi. Ya asik euy. Kanan atau kiri yang? Kanan. Oke, jangan bilang di kiri ada mutiara itu. Gak tahu. Coba aku cek dulu ya guys ya. Itu putri duyung gede banget yang lagi ngeliatin kita lagi yang. Iya, matanya hitam ya. Kayaknya itu yang jahat deh yang warnanya ungu. Ursula itu ayang, Ursula. Iya, dia nyamar guys. Jadi putri duyung cantik. Ternyata buri. Yang duluan kesini ah. Udah woy, aku udah baru aja nyampe ayang. Kesini gimana, berenang lagi? Oh iya, berenang lagi. Liatin yang deket ada mutiaranya. Liatin. Muka udah kena asap ntar. Kok aku berubah jadi noob ayang? Lah emang, aku enggak yang. Gara-gara mati. Lah, oke, aku berubah lagi jadi Tugus Gento. Yang, ada ikan piranha. Emang iya? Ih, bener ayang, aku mah gak pernah bohong. Kapan aku bohong? Nih, dok, ikan piranha di depan. Bukan ikan piranha, itu ikan lentera, yang. Hap, dimakam ayang amat. Ikan piranha, ikan lentera. Oh, ada mutiara di atas sini. Di mana, yang? Di atas, ketemu kan?
Ya kok aku gak bisa turun? Lihat ke bawah. Udah. Oke. Maaf Maya, sama ikan lentera. Iya aku tembung mati, mau menang. Katanya jago Ayang. Jago kan, aku mah emang gak bisa berenang. Oke, siapa yang sekarang masih belum bisa berenang guys, ayo. Aku emang kenapa, aku mah gak bisa berenang. Ada temennya kalian, isi tercinta. Guritanya serem ya, ngeliatin lagi yang takut ada itu mutiara. Lu kena angin aku Ayang, lu. Oh ada mutiara Ayang. Di mana? Di sini. Yang kelihatan aku enggak? Oh iya. Kenangin aku Ayang. Mati aku Ayang. Kok yang jeli matanya? Oh iya dong. Ini mantan-mantan master Pokemon dari jarak jauh udah kelihatan Ayang. Serepet-serepet gitu loh Ayang. Masuk lagi ke cerobong yang bentar lagi kita sampai Ayang. Yuk, bisa yuk kita kalahkan Putri Duyung Jahat si Ursula. Pausnya lucu. Paus apa itu kok kayak gitu? Semoga beruntung menemukan skop untuk membersihkan batu-batu. Iya dia jahat Yang, tuh dia ketawa-ketawa Yang. Hahaha jena Yang. Kita suruh cari skop 3 Yang. Oke aku nemu 1 nih. Kok gak bisa diambil? Harus diklik Yang. Terus satu lagi di mana? Aku udah nemu 2 emang. Iya aku udah nemu 2. Aku baru nemu yang kedua ini. Satu lagi di mana Ayang? Oh ini ya? Gak tahu aku. Jangan bilang ada mutiara-mutiaranya nih Ayang. Iya, lihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat dulu dah. Jangan dibersihin dulu tuh kotoran-kotoran batu. Aku udah, skopnya udah 3 sih aku mah. Aku juga udah, tapi ku cari-cari dulu nih mutiara. Di atas Yang. Paus-paus lucu. Kalian menyimpan mutiara gak sih? Gak ada Yang, gak ada. Ayo bersihin ininya Yang. Langsung nih. Iya. Oke, berangkat, let's go. Tuh ada di sini yang ke-8. Wow, ngancurinya kayak gitu ya. Yang ke-8 ada di sini Yang. Nemu Yang? Ya. Di mana Yang? Kok kita disuruh ngebawa tulang buat bikin jembatan ini kayaknya Yang. Lah. Sini gitu. Iya gitu. Oh, ini seakan-akan kayu Yang. Kok aku nggak bisa ditaruh ya Yang? Klik kiri lagi Yang. Ayang mutiaranya udah diambil belum? Udah tadi, di antara bongkan-bongkan tulang kan. Ayang kok aku mah gak bisa ya? Emang Yang, itu yang ada tulisan drop Ayang. Oh gitu. Ada free item guys. Oh dapat senjata taser ini lagi aku. Yang tungguin. Kita taser Ayang waktu ada di sini. Yang atuh iya Yang. Baru nyampe langsung tumbang Ayang. Udah mau kesana. Kayaknya kita ngelawan bus deh Yang. Enggak sih naik ke bunga-bunga. Kok serem ya itu ya. Ada mukanya si Ursula Yang. Iya aku lihat. Ini udah mau nyampe tapi kok mutiaranya gak ada ya. Ketinggalan. Ayolah aku baru ke-8. Ayang berapa? Udah ke-10. Yang antuk yang benar. Cuman 8 punya ku Ayang. Ya udah. Oh, kita kok malah masuk ke dalam mulutnya dia nih Yang. Lah ini kok masuk ke rumah Disney? Ke rumah Frozen. Rumah Frozen. Putri Duyung Jahat. Oh kan bener kan? Nembakinnya pakai apa Ayang? Gak tahu. Pakai trident cina Yang. Mana tridentnya? Dikasih tar lagi. Enggak kocak Ayang. Mana tridentnya woi? Oh ini Ayang. Mamam. Tapi dia juga bisa ngelemparin trident ke kita Ayang. Jadi jangan sampai kena juga. Kok aku mah dia nggak mati-mati ya Ayang, nggak berkurang darahnya. Emang iya? Iya bener. Aku udah lempar ke dia? Udah. Udah kena nggak tuh palanya? Kena. Aw, ini dia ngeluarin jurus apaan dah? Iya, kayak angin-angin pusaran-pusaran gitu Yang. Ayang udah
berapa? Nah, dia masih 800. Ngekliknya harus pas, Yang. Tuh, aku tadi gak pas, gak kena tadi dua kali. Harus pas banget. Ayang agak mundur dikit, gak boleh maju-maju banget. Gak mau, aku mau maju. Biar pasti kena. Iya. Mamam, tinggal 200 punya aku, Yang. Yang aku belum, Ayang. Bisa gampang kok ini. Repet. Satu lagi ternyata. Last one. Ayo kurang berapa itu? Kurang 3. Oke, easy. Ini yang terakhir, guys. Wede. Yang aku belum. Ayo udah berhasil belum? Udah. Dah, sono joget-joget, Ayang. Oh, lah ini mutiaranya mana? Cuman 8. Gak tau, guys. Susah banget cari mutiara 2 biji gitu ya. Lah, ini udah menang. Udah menang. Kita udah berhasil mengalahkan Putri Duyung jahat. Dan kita menyelamatkan Putri Duyung yang baik, tuh. Mutiaranya di mana, kocak? Tahu nih, jangan bilang ini mutiara 2 bola ini. 2 biji. Ini kok mutiaranya kemarin nadunya gak ketemu, sekarang gak ketemu juga. Kurang 2 biji. 2 biji, sangat sus sekali ya. Sas sekali ya. Udah lah, bodo amat lah. Gak apa-apa gak ketemu mutiara lah. Yang penting ketemu Putri Duyung. Okay. Ayang mah tuh jangan deket-deket Putri Duyung kok lo. Ayang mah centil, deket aku tuh. Kan mah otro, boy. Bong deket cewek. Tentik ini Putri Duyung. Ayang, bong. Sini, deket sini. Ya, deket aku. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan tinggalkan like-nya. Hey. Bertemu lagi dengan Teguh Boy bersama dengan Isi Tercinta di video kedatang. Sirsamen, bye-bye. Ini kayaknya Putri Duyungnya abis makan samyang deh. Kok mukanya kepedesan gitu, merah. Iya, dia merah banget loh ya. Yang ini abis makan tinta cumi nih kayaknya. Oke, mereka kembar gak sih? Iya.